Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Inna rabbi laghafurur rahim. Oke, teman-teman, malam ini gue mau otw touring Turgal ke Dieng, Jawa Tengah. Bertiga sama teman gue. Ada Bro Rudi sama Bro Bumbum. Sekarang jam 10-an ya. Otw dari Bandung, tepatnya dari Cileunyi. Target nyampe sana subuh atau menjelang subuh lah, insya Allah. Mudah-mudahan di jalan lancar, gak ada apa-apa, lancar sampai kembali lagi ke Bandung. Ini apa ya, touring perdana gue di 2020 dan touring perdana gue ke Dieng. Oke, mudah-mudahan di sana menyenangkan, cuacanya bagus, dapat sesuatu yang indah yang nantinya bisa gue bagiin ke teman-teman di Bandung. Mungkin vlog ini gue potong dulu sampai sini karena ini juga mau hujan. Action cam gue ini gak pakai casing ya, gak pakai casing anti air. Nanti gue lanjut lagi kalau misalkan udah situasi dan kondisinya memungkinkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam teman-teman. Lanjut ya. Tadi tuh hujan deras banget. Pokoknya tadi pakai jas hujan dulu, terus sepatu dicopot pakai sendal dulu. Tank bag dimasukin ke box dulu, sarung tangan dicopot, action cam pastinya juga dicopot dulu. Jadi nggak ke-record tadi selama hujan. Sekarang udah nyampe daerah Limbangan Garut. Sekarang sekitar jam berapa ya? Jam 12 mungkin ya. 12 gitu. Udah ganti jas hujan udah kering tadi, udah sampai kering. Masukin ke box lagi, pakai sarung tangan, pakai sepatu lagi. Action cam gua pasang lagi. Kalau jam segini mobilnya gede-gede bro, bis, truk-truk itu harus ekstra hati-hati dan cuacanya dingin. Ini gue pakai jaket sampai 2 lapis, tapi masih kerasa dinginnya. Sarung tangan. Sepatu, deker. Bismillah. Dan gak hujan lagi sampai nanti pulang ke Bandung ya, terutama nanti pas di Dieng, mudah-mudahan cuacanya cerah ya. Selamat pagi teman-teman. Sekarang gue udah di perbatasan Jawa Barat Jawa Tengah. Habis rest dulu barusan bentar sama ambil foto biasa.
Jadi kamera gua mati pas di mana ya? Pas macet-macet tuh mati. Tadi di Ciamis hujan. Tapi enggak kena hujan sih, cuman jalannya basah. Jadi bekas hujan. Nah, ini perbatasan Jawa Barat, Jawa Tengah. Sekarang jam 2 pagi. Wuhui, mantap. Patung kuda. Bam. Di mana kita, Bam? Di mana? Di mana? Iya. Oke, kita mau rest dulu karena belum rest. Mau ya ngopi sama makan-makan dikit. Udah dekat pada di sini mungkin. Ini dari Bandung belum rest. Oke, dari Bandung sekitar jam 11. Alhamdulillah. Oke, sampai sini dulu, nanti gue lanjut ya. Assalamualaikum. A few moments later. Oke, lanjut. Sekarang udah sore. Lanjut ya. Malam tuh nyampe Purwokerto jam 4 sih, 4 subuh. 4 subuh nyampe Purwokerto, mampir dulu di saudara. Istirahat, tidur. Tadi baru bangun sebelum duhur. Tadinya mau ke pantai, ke daerah pantai, cuman nggak jadi. Sekarang mau ke Batu Raden dulu. Kata orang sini kalau belum ke Batu Raden pasti belum ke Purwokerto. Ya udah, kita ke Batu Raden dulu. Rencana nanti subuh baru kita gas ke Diengnya. Sekarang masih ada waktu, lumayan jalan-jalan dulu di Purwokerto. Dicipin aspal plat R, mantap. Selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Rabbi laghafurur rahim. Sekarang jam 2 pagi. Kita gas Dieng dari Purwokerto. Mudah-mudahan nyampe sana dapat sunrise. Kalau di map sih 100 kiloan, 100 kilo kurang lebih. Sekitar 2 jam setengah, 2 jam setengah apa 3 jam sih. Sekarang kita di Kota Banjarnegara. Jam 3 kurang lebih. Jam lah dari Purwokerto tadi.
alun-alun Wonosobo. Gas. Hah? Gas. Gas. Gas yuk. Gas. Jam berapa enak? Jauh kene teh? Hah? Jauh kene teh? Pasar. Kalau di map ke Dieng itu tinggal 40 menit lagi sih. Udah deket. Kita belum dapat masjid. Mau rest sambil sholat dulu. Mantap. Kawasan Dieng Petel.
Thank you.